Sebulan satu tas lebaran, harga komoditi sayur di pasar tradisional Kabupaten Cianjur masih kene ngajawo. Di antarana bawang beureum anu ngontal Rp60.000, tina harga samemehna Rp40.000 saban kilo. Seminggu satu tas lebaran di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Cianjur, sawatara komoditi sayuran masih ngajawo tapi ke 40% tina harga normal. Di antarana bawang bodas, tomat jeung bawang beureum anu kiwari hargana Rp60.000 sakilo tina samemehna Rp40.000 saban kilona. Dian dikitu harga tomat ge milu ngajaul saprak mapagleparan tepi ka kiwari aya dina harga Rp24.000 sakilo. Padahal samemehna ukur Rp15.000 saban kilona. Para pedagang nembrakeun ngajaulna harga bawang beureum teh balukar hawa teu bisa dilalebah. Kukituna pasokan di distributor bawang jadi langka. Kalau yang naik itu sudah habis lebaran itu perbumbuan antara bawang putih, bawang merah, tomat gitu. Kalau soal cabai rawit, cabai merah itu turun, kita disebut normal. Itu alasannya kenapa sih bawang bisa naik? Bawang naik itu yang pertama cuaca tidak normal, curah hujan yang lumayan lah gitu. Jadi susah itu susah keringnya lah. Sajroning kitu harga komoditi sayur sejenna kawas cabe beureum, cengkeh hejo, bawang daun, wortel jeung sajabana mah hargana kawilang normal. Para pedagang miharep kahargaan anu masih ngajauh teh bisa sagancangna sabihara sabihari deui. Heri Setiawan, Bandung TV.